Oke, Bang. Banyak kali. Ya enggak apa-apa, Bang. Oke, jadi kalau tadi kalian lihat video sebelumnya itu kita lagi berburu merpati. Jadi kali ini kita mau masak hasil buruan kita. Jadi ini dia. Ya, udah aku bersihin. Nah, jadi ini mau kita buat taliwang. Jadi merpati buru atau burung dara taliwang. Nah, jadi banyak yang ngomen ya, ini merpati peliharaan atau enggak, Bang? Ya, ini merpati peliharaan, bukan merpati liar ya. Jadi memang kita disuruh itu untuk nembak merpati ini karena dia memang merasakan seng-seng itu atau asbes di tempat itu banyak yang bolong. Jadi kita disuruh nembak. Oke lah, tanpa menunggu lama, langsung aja kita gas. Yuk, sama aku ya, walaupun enggak dibilangnya sama aku, sama aku. Oh iya, aku lupa. Oke, mantap ya. Nah, ini ada cabai merah, terus ada bawang, terus cabai caplak. Jadi langsung aja kita giling dulu. Banyak kali Bang, gak beres tuh, Bang. Apa ini? Cabai caplak yang segini ya? Enggak lah, aman ini. Oke, gas. Gas ya. Kita giling dulu. Halus ini, Bang. Ya. Nah, di sini kita langsung. Langsung aja ya. Ini ngapain? Kita gongseng dulu. Tuh, tumis. Tumis. Kita taruh minyak. Nah. Mbak, ini mau hujan aja ya? Iya, angin udah kencang nih. Mudah-mudahan jangan hujan dulu lah sebelum kita selesai bakar. Selesaikan. Ya. Nanti dibawa ini lagi kita, dibawa gubuk Edson lagi nih kita apanya, bakarnya. Merangkak-merangkak. Oke, langsung aja kita tumis, Bang. Gaskan. Lima, lompat loh. Ini gak tahan tuh, guys ya. Aku tahan kan ya. Wih, harum, Bang. Belum kasih apa-apa aja udah harum. Kita kasih terasi, guys. Oke, guys. Kita pakai gura merah ya. Gura ya? Iya, gura. Kayaknya enggak pala dipotong. Oh, ya udah lembut ya, Bang. Udah lembut. Mau kita taruh. Ini gula merah. Oh, udah lembut. Oke. Oke, apa lagi selanjutnya, Bang? Santan. Oh, kita kasih santan. Kita kasih Bang Roy. Bang Roy. Langsung kita merata. Kita kasih garam. Kita aduk lagi. Nah, kita kasih air. Kita lanjut masukkan air. Oke. Okay, burungnya langsung kita masukkan biar sama-sama mendidih. Sebenarnya mendidih nih, menggelegar kan, Bang? Udah blubuk-blubuk ya. Nah, kita agak kita sayat-sayat. Karena ini tadi udah agak direbus juga, Jay. Oh iya, udah nampak itu bulus yang rupan. Udah lembut ya tuh, Bang, kalau burung langsung aja dimasukkan. Oke, ini dia yang terakhir. Ini kita tunggu sampai berapa menit, Bang? Sampai agak surut ya. Sampai agak surut dan betul-betul meresap ke dalam daging-daging burung ini. Oke, jadi menunggukan masak ya. Jadi kita siapkan dulu arangnya. Iya, kok nggak tinggal apa dia? Besar-besar. Oke, kita hidupin. Oke, kita cek dulu, Bang. Kayaknya udah bisa nih. Wah. Wih, udah mantap kali nih. Sudah ya, sudah lah, Bang, dan sekali ini, Bang, ini kita bakar lagi. Wah, ini sampai kental ini. Pas sekali untuk oles ini, Bang. Ya. Oke, langsung aja kita taruh ke panggangan ini burungnya.
Ih, panasnya. Oke, langsung aja kita tutup dan kita bakar. Oke, apinya udah bisa nih Bang Pik. Wah, udah bisa nih. Iya, udah bisa kali nih. Kita seret dulu. Tengok tuh. Oke, langsung aja kita bakar. Oke, ini dia. Ini perlu kita taruh-taruh lagi nih Bang bumbunya, Bang. Di apa ya, olesin ya? Iya, olesin lagi biar lebih mantap. Oke, coba kita balik, Bang. Wih kan, udah kering kan? Kita paling nih. Kita oles sedikit lagi nih. Kita tunggu beberapa menit, langsung kita santap nih bisa, Bang. Coba balik, Bang. Ini kayaknya udah bisa ini, Bang. Udah bisa kali. Tebal ya. Mana? Langsung aja kita gas nih. Gaskan. Oke, ini dia. Oke, kita serak di samping aja ya. Sini ya. Ya, betul. Nice, langsung saja ini kita hantam. Hantam. Oke, coy, sudah selesai burung taliwang. Taliwang ya, burung dara atau burung merpati. Taliwang. Jadi sebelum makan mari kita berdoa. Amin. Gas ya. Gaskan terus. Iyalah. Sebenarnya semalam itu dapat berapa ekor orang Bang? Banyak kan sama? 8. 8. Jadi kok tinggal 4? Kita bagi. Oh, sama orang apa ya? Iya. Apa? Nababan. Bismillah. Macam daging ayam. Ini. Oke lah. Enak alis ya? Enak. Udah gitu dia gak keras. Tapi gak tahu deh, kebanyakan bilang sama abang. Burung merpati keras. Enggak ya? Enggak ya kan? Yang orang itu gak pandai masak. Malah kayak ada rasa kentongkolnya. Karena ininya Daging ini, dadanya ya? Mentok ya. Enak bah. Enak. Kena lagi bumbu taliwang ya. The best. Bisa enggak gurame taliwang? Kayaknya bisa. Bisa ya? Ada juga ikan apa? Ikan yang dijadikan taliwang itu. Tapi bumbu apa bumbu taliwang dia. Dia jangan diungkep kayak gini lah. Kita hanya buat bumbunya aja. Oh, di oles-oles lah ya. Iya, bumbu oles jadinya. Tapi enak juga ya kayaknya. Ini harus dibuat tuh, Bang. Gurame bakar taliwang. Enak. Masakan khas mana ini taliwang ini? Lupa gue. Lombok ya. Mandalika apa?
terakhir kita kali di sini ngonten. Oh, yang tripodnya jatuh aja ya? Iya, lama banget tuh. Sama ada yang suara. Suara di menit berapa itu? Ada aja. Mak terakhir, guys. Tapi kenapa setiap ngonten di sini aneh-aneh kan? Namanya berhantu. Biar aja lah dia mengganggu bawa. Tapi ada bagian yang keras juga, Bang Pink. Ada. Abang belum dapat. Harus tangan dua ini yang makan ini ya. Iya. Bisa di tangan satu. Tapi kalau udah dikunyah, lembut. Lembut. Ada bagian-bagian tertentu juga yang keras ini. Enak. Enak ada kuahnya, sambalnya. Kita nikmati ya. Nikmatkan ya. Memang enak pula ya kan ya. Sebut cakap apa? Enak lagi ya. Betul, kayak ada rasa ikan tongkol ya. Tebal, karena tebal itu lah badannya. Mantap lah. Dari tadi gak ada nyoba kakinya, gak habis-habis apanya. Dadanya. Pokoknya belum ada nyoba kakinya. Belum. Kecil kali kakinya. Wih. Mantap kali lah. Atau buan sekutar buat thumbnail ya. Lagi mungkin kita akhiri aja nih deh. Bisa? Soalnya Bang apa yang mau kita hantam. Oh iya. Nah, sudah selesai ya burung taliwang kita. Jadi berapa nilainya, Jay? Nah, Abang penasaran juga nih. 10. Iya, 10. Enak, coy. Enak. Kayaknya belum udah ada mungkin orang buat taliwang, tapi biasa taliwang ayam ya kan? Iya. Ayam biasa, tapi ini memang enak dagingnya itu kayak ada ikannya. Iya kan? Ikan tongkol, hampir-hampir mirip lah. Nah, jadi terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Terima kasih yang sudah selalu support channel ini. Jadi buat kalian, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.